guys, welcome back to my channel. Buat pertama kali yang nonton channel aku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jadi video kali ini aku mau review sekalian kasih lihat belanjaan-belanjaan apa aja sih yang aku beli di Bali. Jadi aku gak gitu belanja terlalu banyak sih, cuman ada baju-baju yang di Jakarta tuh gak ada. Jadi store-nya ada di Jakarta, tapi di Bali tuh lebih lengkap gitu jualnya. So langsung aja kita mulai dari belanjaan yang pertama. Jadi berurutan aja. Jadi aku tuh cuma belanja di Mall Beachwalk yang Beachwalk Bali yang di Kuta. Jadi toko pertama yang aku masukin itu adalah Zara. Udah nggak asing lagi dong sama toko Zara. Dan di Zara ini aku beli cuma 2 items. Jadi pertama aku beli baju. Nanti sekarang aku tulisin price-nya ya, soalnya banyak dari kalian yang request untuk tulisin price di video haul aku. Jadi ini aku beli baju hitam kayak gini. Dan dia tuh crop, jadi aku udah cobain baju ini. Aku pilih yang size XS. Kelihatan nggak? Jadi baju ini tuh crop gitu. Nah, aku tuh jarang banget guys kalau beli baju tuh yang kayak agak rapih gini. Jadi kan kalau aku biasa kalau kalian lihat apa video haul aku, rata-rata kan crop semua kan. Dan nah kali ini aku beli yang tangan panjang gini. Dan ini tuh crop. Jadi pas aku pakai tuh di atas perut gitu. Dan menurut aku ini bagus banget kalau dicocokin sama kayak rok. Terus ini kayak pergi dinner atau kayak apa ada acara gitu, cocok banget pakai kayak gini. Jadi pas dipakai tuh bagus banget guys ini. Aku gak usah cobain ya. Ini harganya 549.000. Ini kelihatan enggak? Tuh. Dan yang kedua. Yang kedua aku beli tas, lihat di Zara. Jadi sebenarnya ini bukan aku yang mau beli sih, mami aku sumpah. Dan buat kalian yang udah tahu aku, kalian tahu kalau aku gak suka warna merah dan dia beli warna merah. Mami aku beli warna merah, guys. Dia bilang gini, "Lucu tahu ini kamu pakai kalau misal lagi iseng-iseng gitu gitu kan." Jadi tuh ini tasnya ada talinya juga. Kok ada size segala ya? Size-nya M. Harganya 479. Next aku inget banget aku langsung ke toko Mango. Ini sebenarnya kalau aku tuh ngomong biasa Mango sih, cuman tulisannya mango, jadi bingung juga. Dan aku di sini ini mami aku juga yang beli, tapi bajunya aku yang pakai. Cuman beli t-shirt, jadi t-shirt polos gini. Dan handtagnya udah nggak ada. Jadi t-shirt Mango polos. Warna putih. Nah, kalau mami aku tuh demennya beli baju tuh yang kayak t-shirt polos gini. Jadi kalau misalnya kayak aku dan aku tuh nggak ada t-shirt kayak gini nih yang buat nyantai, jarang banget. Jadi kalau misalnya kayak aku mau pergi nyantai gitu, aku selalu nyolong baju mami dulu. Jadi ke kamar mami nyolong baju t-shirt dia. Soalnya dia lengkap banget, mau dari warna Mejiku Hibinio tuh ada. Ini kalau nggak salah harganya kemarin aku sempat lihat 99.000. Soalnya t-shirt doang sih. Next, aku masuk ke toko. Ini favorit aku banget guys, bener-bener. Kayak ini juga toko favorit semua cewek deh. Dan di Bali, aku nemuin Victoria's Secret yang ngejual tuh baju-bajunya Victoria's Secret, tapi t-shirt sih. Baju-baju Victoria's Secret, terus joggernya, celana joggernya. Terus bra Victoria's Secret di situ tuh banyak banget lengkap. Cuman aku nggak beli branya. Jadi kalau misalnya kalian nonton vlog Bali aku nge-vlog di situ tuh aku kasih lihat toko Victoria's Secret-nya gitu, aku muter. Victoria's Secret itu selalu dikasih ginian atasnya, atas kertas gini. Dan aku beli jogger pants. Seneng banget. Tau gak sih seneng banget gitu kenapa? Jadi tuh ini warnanya sebenarnya bukan merah sih, kalau misalnya kalian di sini kayak rada pink gitu, jadi pink kayak pink neon. Jadi joggernya ini tuh kayak gini, dan sampingnya tuh ada kayak gini ya nih, ada tulisan pink. Dan dia tuh motifnya gini bawahnya. Nah aku udah coba, jadi aku ini beli yang size S. Tadi aku mau beli size XS, cuman mami aku kayak bilang,
Ah, Victoria's Secret-nya pakai yang longgar-longgar. Kamu juga pakai yang longgar-longgar. Udah, kamu beli size S aja. Dan iya, high waist skinny jogger. Jogger. Jadi di atasnya ini karet nih kayak gini. Soalnya Victoria's Secret pernah ada konser terus temanya pink gitu. Jadi kayaknya ini dia buat joggernya. Kayaknya udah dirobek deh, iya. Oh, ini ada nih. Iya benar, 949. Kecil, super small. Nggak kelihatan. Nih kalau kalian matanya hebat, kalian bisa lihat. Ah, tuh. Cinta banget. Nah, aku juga beli, cuman ini aku belinya di airport sih. Aku beli perfume. Jadi parfum ini belum aku buka karena aku mau. Tapi ini kenapa udah kebuka ya? Nah, jadi aku beli parfum ini di airport. Jadi aku mikir kayak parfum aku udah pada mau habis. Jadi aku mau beli parfum yang wanginya tuh enak banget. Nah, jadi ini aku belum buka sengaja supaya aku bukanya di depan kalian. Kenapa susah banget ya? Kemarin aku coba di airport, cium sih enak. Jadi ini katanya ini wangi tea gitu, wangi teh. Oh ya, ini harganya masih ada di sini nih. Jadi harga parfumnya itu 1.470.000. Ini fokusnya agak susah ya. Ya udahlah. 1.470. Nah, jadi ini tapi boxnya lucu sih. Jadi ini aku beli Jimmy Choo, merek Jimmy Choo. Boxnya lucu sih kayak snake skin gitu. Dan mari kita buka. Trening. Biasa aja ya botolnya. Guys, cium. Ini wangi banget. Wangi. Oh ya, by the way, pasti kalau kalian nonton video aku tuh nggak terbiasa kalau aku pakai lipstick ini. Ceritanya mau sosokan kayak Kylie gitu ya, pakai lipsticknya yang Lip Mate. Fotonya beginilah, hancur lebur sudah. Oh ya, balik lagi, ini enak banget. Buat kalian yang suka kayak wanginya tuh yang nggak terlalu strong banget, ini wanginya tuh campur sih fresh, terus sweet juga, dan enak banget deh. Sumpah kalau kalian bisa cium, ini enak banget. Kayak ada wangi tehnya juga. Kalau yang parfum itu wanginya lebih tahan lama. Buat kalian yang mau beli parfum gitu, yang mau tahan lama, carinya yang perfume, jangan yang toilet ya. Dan ini aku belinya yang perfume. Jadi guys, itu aja barang-barang yang aku beli di Bali. Jadi aku gak belanja terlalu banyak. Dan by the way, ini aku lupa bikin closingnya kemarin dan baru aku bikin hari ini. Thank you guys for watching. Hope you guys like this video. And see you guys.